Halo guys, selamat sore. Hari ini saya berada di gereja Eklesia Pasaman. Di belakang saya kami sedang melakukan perhitungan suara dalam rangka pemilihan jaringan majelis Eklesia Pasaman periode 2022-2024. Inilah aktivitas kami di sore hari ini dalam perhitungan suara. Ikuti saya, jangan lupa subscribe dan like, di komen di channel Pasaman Sorong. Halo, tes perhitungan suara sudah mulai dilakukan. Sementara saling berkejaran. Sudah mulai dilakukan oleh tim. Ya, baik, shalom, selamat malam kepada Bapak Ibu warga jemaat Eklesia Pasaman secara khusus jemaat Ujempat. Untuk ketahuan jemaat bahwa hari ini tanggal 5 Juni tahun 2022 dengan satu kegiatan yang kami majelis Ujempat dan ketua-ketua KSP melakukan di gereja jemaat Eklesia Pasaman terkait dengan pemilihan majelis baru. Dan kegiatan pemilihan majelis baru ini kami sudah lakukan mulai dari jam 5 sore sampai malam hari ini kami boleh selesaikan pemilihan majelis ini dengan jumlah suara per KSP di week masing-masing. Secara khusus kami di week 4 dan itu pun boleh berjalan dengan baik. Dan untuk ketahuan warga jemaat bahwa malam hari ini kami majelis dan ketua KSP week 4 kami sudah selesai. Dan di tempat ini saya selaku ketua Pokja 2 yang dapat mengawasi beberapa week, yaitu week 4, 5, 6, dan week 11. Ya, puji syukur kami sampaikan kepada Tuhan karena lewat pemilihan majelis baru di hari ini kami boleh lakukan dengan penuh sukacita. Kami percaya semua ini bukan karena kehebatan kami, tapi itu karena kemauan atau kehebatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Ya, di malam hari lewat kesempatan ini kami majelis juga menyampaikan terima kasih kepada ketua-ketua KSP, khususnya week 4, KSP 1,
saudara Yosias Malasene KSP 2, saudara Yoksan Mili KSP 3, Ibu Hana Mili dan KSP 4, Bapak Yusuf Mai. Ya, dengan antusias, semangat yang luar biasa, mereka boleh melakukan kegiatan penghitungan suara ini sungguh agak luar biasa, sehingga mereka boleh lakukan dengan baik. Dan juga terima kasih teman-teman majelis yang sudah terlibat dalam kegiatan pemilihan majelis di malam hari ini atau di hari ini. Ya, saya selaku Ketua Pokja 2 menyampaikan terima kasih untuk kebersamaan, kerjasama yang baik sehingga semua ini berjalan dengan baik. Dan malam hari ini kami juga menyampaikan kepada jemaat bahwa dalam perhitungan suara per masing-masing KSP, ya, nama-nama yang sudah tercantum dalam daftar ini kami sampai ke majelis sampaikan terima kasih. Dan terima kasih untuk jemaat yang juga sudah memberikan suara, yang sudah menunjuk anak-anak Tuhan yang dipercayakan untuk memimpin jemaat di tempat sebagai majelis jemaat periode 2023-2027 ke depan. Ya, ini tahap pertama, nanti ada tahap kedua lagi, pemilihan berikutnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan untuk Ketua KSP dan Majelis, kita semua malam hari ini, kita semua bergandengan tangan untuk melakukan kegiatan yang kecil ini. Dan apabila kegiatan yang besar ditunjukkan kepada kita, maka kita mampu untuk dapat menyelesaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Yes. Apa tanggapan Bapak Koordinator Majelis PK 4? Harapan Bapak untuk nanti majelis terpilih? Ya, selamat malam untuk kami sekalian. Di hari ini saya selaku PJ Koordinator PK 4 mengucapkan terima kasih majelis kepada ketua-ketua SP P1 yang mana kita bersama-sama bersama dengan jemaat di tempat melaksanakan hak suara ini dengan baik, sehingga dalam perhitungan ini tidak ada surat suara yang rusak. Kita sangat bersyukur karena semua dapat memahami dan dapat melaksanakan semua ini proses dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali dari yang tadi. Jumpa. Yes. Jumpa.